Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar Festival Sains dan Budaya 2021. Perkenalkan, nama saya Ramon. Saya akan memandu acara webinar FSB 2021 dengan tema STEM, It's Beauty in Life and Career. STEM kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Math. Sebelum kita memasuki acara pada sore hari ini, saya ingin menyapa tamu-tamu kehormatan yang hadir pada webinar ini. Dan beliau-beliau ini adalah perempuan semua, teman-teman, para pemirsa. Oke, yang saya hormati, Prof. Riri Fitri Sari, PhD, sebagai Presiden ISPO 2021 dan Guru Besar Fakultas Teknik UI, Dr. Nur Afni, Dekan Fakultas Teknik Tanra Abeng University, Dr. Dwi Liliana, Kepala LPPM Politeknik Negeri Jakarta,
Dr. Dwi Zaryana, Ketua STMIK Nusa Mandiri, Insinyur Linawati, Asosiat Profesor Teknik Elektro Universitas Udayana. Dan para pemirsa yang menonton dari Zoom atau dari YouTube channel Edversal Indonesia. Selamat datang di acara webinar FSB 2021 yang diselenggarakan oleh Women in Engineering IAAA dan Edversal. Webinar ini diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan seputar teknologi engineering dalam kehidupan dan karir kita. Izinkan saya membacakan rundown acara pada webinar ini. Yang pertama, seminar akan dimulai oleh narasumber kita. Ada 4 narasumber dan 1 moderator. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Dan berikutnya yang terakhir adalah penutupan dan foto bersama. Baik, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber dan moderator terlebih dahulu. Narasumber pertama kita adalah Profesor Fitri Sari, PhD, Presiden ISPO 2021, Guru Besar Fakultas Teknik UI. Beliau juga sebagai Chairman of Women in Engineering. Setelah itu ada narasumber kedua kita adalah Insinyur Hinawati, Asosiat Profesor Teknik Elektro Universitas Udayana. Beliau juga sebagai sekretaris di Women in Engineering. Berikutnya narasumber ketiga kita adalah Dr. Dwi Zaryana, Ketua STMK Nusa Mandiri. Yang keempat ada narasumber dari Dr. Dwi Liliana, Kepala LPPM Politeknik Negeri Jakarta. Dan yang terakhir, Dr. Nur Afni, Dekan Fakultas Teknik Tenri Abeng University sebagai moderator kita. Baik, langsung saja kepada pemaparan STEM, its beauty in life dan karir. Pertama kita oleh Profesor Dr. Riri Fitri Sari, PhD, dan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya dan dipimpin oleh moderator Dr. Nur Afni. Silakan untuk memberikan pemaparan pada saudari. Ya, terima kasih Pak Ramon. Baik. Selamat sore adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I think I got feedback on my question. Ada feedbacknya ya? Oh, enggak ada. Oke. Okay. Baik, saya sangat berbahagia sekali sore ini bertemu dengan talenta-talenta luar biasa, generasi-generasi muda. Kalau usia saya mungkin sekarang ini adik ya, belum anak-anak saya, adik-adik saya sih. Yang luar biasa ketertarikannya adalah STEM, sehingga kemudian ikut dalam event ISPO ya. Jadi sore ini kami dari Women in Engineering hendak chit-chat lah ya, evening chit-chat with you all guys gitu, tentang bagaimana sih STEM, it's about STEM in especially gitu kan, dalam karir itu seperti apa sih, sehingga kemudian teman-teman istiqomah nih STEM gitu ya, untuk lanjut kemudian karirnya di STEM. Saya boleh izin share slide ya untuk memulai. Jadi hari ini role sebagai moderator sedikit banyak nanti akan mengulik inspirasi dari 4 narasumber yang luar biasa dari Women in Engineering at UI Indonesia ini. Saya akan share screen. Ya, panggilnya adik-adik aja ya. Kita hari ini punya event chat nih. Jadi santai aja, ngobrol aja gitu, agar kemudian bisa dapat banyak informasi justru, jangan kaku. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mas Ramon kalau kita bicara tentang beauty in life and also in career. Apakah slide saya masih bisa jalan? Halo? Enggak jalan, Bu Afni. Oke, sepertinya saya harus stop video ini. Next.
Sinyal putus ya, Bu Afni, Pak. Halo, enggak sih suara saya ada, cuman sepertinya videonya yang sharingnya yang ini. Boleh minta Ya, share ke bantuan saya di. aja, Bu Afni. Ya. Enggak, saya bisa stop video kemudian mengurangi bandwidthnya sih. Biar bisa saya share, sama saya share ke Mbak Dewi ya, as a backup. Oke, tunggu sebentar. Halo, apakah saya masih terhubung? Iya, masih. Koneksinya putus ya? Iya, Bu Dewi, suara saya terdengar. Iya, tapi videonya Ya, nggak stabil bisa ya. jalan, Bu Afni, ya jaringannya. Oke. Ini Sebentar, saya video masuk. ya, Ibu ya. Mungkin bisa share link, nanti Admin. kita akan coba play, Ibu. Ya, coba ditolong di stop share, Pak, dari saya biar ini bisa berhenti dulu. Admin, minta tolong stop share. Bisa di stop share? Oke. Ya, saya coba lagi ya. Saya sudah matikan video. Boleh di stop. Ya. Jadi, saya juga pakai video ya, Bapak Ibu, karena sepertinya kurang stabil kalau pakai video. Oke. Jadi sore ini kita, saya kenalan dulu nih ya. Saya Afni tadi sudah diperkenalkan, saya akan menjadi moderator ya, pada obrolan sore kita. Ya, akademisi gitu ya. Kenapa sih kita ngobrol sama akademisi? Karena akademisi itu dia sudah pernah merasakan level laboratorium ya. Saat kami sekolah semuanya pernah pergi. Kemudian pun ketika kami kemudian menjadi akademisi di perguruan tinggi, laboratorium itu kalau untuk teman-teman yang terjun di sesuatu tidak bisa dihindarkan. Namun kemudian tidak hanya sampai di situ, para akademisi ini mencoba untuk membuat, mengeskalasi skala laboratorium itu menjadi bermanfaat untuk masyarakat sekitar lewat pendidikan. Dan juga mengajarkannya kepada mereka untuk membentuk talenta-talenta baru di bidang STEM. Komplit lah ya ininya. Saya doktor dari Electrical Engineering Universitas Indonesia di bidang sistem dan informasi. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama adik-adik, udah keren nih, udah ikutan ISPO, udah ikutan Indonesia Science Project Olympiad, wah udah ngerti STEM luar biasa itu. Ngapain ya? Masih perlu nggak sih teman-teman ini? You need motivation in STEM gitu ya. Perlu nggak sih teman-teman ini kita motivasi lagi? Kan udah ikut ISPO, ngapain kita ngobrolin STEM sama mereka? Mereka udah ngerti dari kita gitu kan. Udah, mungkin mereka udah ngerti banget tentang STEM di usia mereka yang masih belia gitu ya. Mereka sudah enjoy dengan kemudian riset di bidang ini. Perlu nggak sih kita motivasi mereka? Nah, ada sebuah penelitian yang menunjukkan satu dari 6 orang PhD dalam bidang STEM dia tidak berkarir di bidang STEM. Satu dari 5 perempuan PhD holder in STEM juga tidak berkarir di bidang STEM. Nah, ini artinya apa? Sekitar 20% orang yang bergelut di bidang STEM dari kan dari S1 sampai S3 itu kurang lebih berapa tahun ya. Kalau adik-adik tambah sekarang gitu, udah terjun ke ISPO, tambah nanti sekolah gitu ya, udah berbelas tahun menggeluti STEM, tapi ternyata tidak tertarik untuk berkarir di STEM. Padahal demand-nya tinggi untuk ahli-ahli STEM itu diperlukan di dalam dunia pekerjaan. Entah itu yang dari sifatnya industri, research base, maupun akademisi. Nah, maka sore hari ini kami Atrepi Women itu ingin berbagi nih sama teman-teman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa sih Women in Engineering. Jadi kami itu adalah komunitas bagian dari affinity group dari Atrepi Indonesia. Atrepi, jadi Atrepi itu sendiri adalah society terbesar di dunia untuk para engineer di bidang electrical dan computer science. Dan di dalamnya ada Women in Engineering gitu.
Dan role kita apa sih? Role kita itu promoting STEM for future, for Indonesia future generation. Jadi kita itu memang tugasnya promote STEM, gitu ya. Promote STEM, promote bagaimana sih indahnya STEM, bagaimana sih orang-orang yang sukses dalam bidang STEM untuk anak-anak Indonesia itu mau lebih banyak anak Indonesia yang mau belajar STEM dan kemudian menggeluti karir di bidang STEM. Apakah utamanya perempuan? Mungkin iya, tapi itu tidak kemudian melepaskan tanggung jawab kita juga untuk promote ke yang generasi muda yang kecil. Jadi semuanya kita dekati, kita promote juga untuk kemudian tertarik belajar STEM lebih dalam dan memutuskan untuk berkarya di bidang STEM. Nah, ini salah satu inspirasi yang kita sebar pada yang kita promote pada bulan ini yaitu tentang Mauricio Cokro nih. Ini salah satu orang Indonesia yang sukses karirnya di luar negeri dan jadi salah satu autopilot software engineer di Tesla. Siapa yang nggak kenal Tesla ya? Itu adalah leading industry, dia leading industry company di bidang autopilot mobil pintar ya, atau driving juga ada mobil list. Nah, si Mauricio Cokro ini berhasil menembus jajaran para engineer yang didominasi oleh laki-laki dan didominasi oleh orang Eropa tentunya untuk kemudian menjadi salah satu yang mengerjakan autopilot self-driving car yang saat ini sedang diproduksi oleh Tesla. Nah, yang sempat mulai minat dengan STEM berharap nantinya pun ketika Anda memutuskan ke perguruan tinggi, Anda memutuskan nantinya berkarir, harapannya tetap berada di berada dalam lingkaran STEM gitu. Karena itu tadi saya bilang tadi demand-nya tinggi sekali untuk kita dunia kerja itu perlu orang-orang yang ahli di bidang STEM. STEM, science, technology, engineering and mathematics. Nah, so tanpa berlama-lama, tugas saya cuma mengantarkan yang diadik sambil nanti kita ngelit diskusi sama 4 orang hebat di Women in Engineering Atrophy Indonesia, meet our inspiring Women in Engineering Atrophy Indonesia, Women in Engineering member. Yang pertama ada Ibu Dr. Dewi dari Politeknik Negeri Jakarta, kemudian ada Ibu Dr. Dwi Zaryana, ada Ibu Dr. Linawati, dan ada Profesor Riri Fitri yang hari ini akan berbagi sama kita. Saya akan coba kupas satu persatu CV mentereng nih dari para narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, nah ini pasti sudah banyak yang kenal ya kalau Profesor Riri. Profesor Riri Fitri adalah guru besar teknik komputer yang saat ini menjadi presiden ISPO ya, Mas Ramon ya. Beliau adalah salah satu guru saya juga di Universitas Indonesia. Beliau sangat melegenda dengan UI Green Metric-nya, melegenda di dunia. Ini salah satu capaian Prof. Riri yang luar biasa, yang kemudian membawa Prof. Riri mendapatkan banyak penghargaan. Beliau juga anggota Task Force World Class University Kemenristek Dikti, reviewer beasiswa dan dana hibah LPDP Kemenku. Mungkin pasti teman-teman yang sekarang ikut ISPO juga sudah mulai mengkulik-kulik tuh tentang LPDP, beasiswa LPDP ya. Kemudian beliau tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia sebagai profesional utama dan Direktur Pengembangan dan Pelayanan Informasi UI pada tahun 2006-2014. Dan salah satu penghargaan yang pernah beliau raih adalah menjabatkan The Most Inspiring Engineer tahun 2012 dari Asia Pacific FLPE Women in Engineering. Kemudian pernah mendapatkan Upacara Dayaning Bawono UNES tahun 2016, Indosat dan Telkom Women Technologies 2012, dan KSSL Kanzu 18 Medal of Excellence in Education in 2014. Beliau aktif riset pada bidang protokol engineering, finite and IoT, dan membimbing banyak sekali mahasiswa doktoral, master maupun S1. Nah, yang berikutnya saya punya Ibu Linawati. Wah, ini seru kalau ngobrol sama Bu Linawati. Nanti teman-teman akan banyak diajak ngobrol tentang proyek-proyek engineering yang Ibu Linawati kerjakan untuk humanity. Karena Ibu Linawati punya sejarah panjang memimpin humanitarian technology activities di Atrophy Indonesia. Jadi, humanitarian technology activities itu banyak menerapkan engineering and science di SDG. Ya, SDG untuk memecahkan banyak permasalahan yang ada di masyarakat. Beliau mendapatkan gelar doktor dari Australia School of Telecommunication and Electrical Engineering. Kemudian pada tahun 2006-2014 pernah menjabat sebagai Executive Director Global Development Learning Network.
Ketua Teknologi Informasi Komunikasi Universitas Udayana. Dan ini tadi ya saya bilang beliau 4 tahun memimpin Women in Technology Rural Empowering STRE ATP Indonesia Section. Dan hari ini semoga beliau mau berkenan nih membagikan banyak pengalaman beliau, karena ini kita akan lihat beauty of science and technology and also engineering dalam menyelesaikan banyak permasalahan di masyarakat. Nah, banyak sekali teman-teman bisa baca di situ kiprah Ibu Linawati ya sebagai seorang akademisian, seorang engineer di dalam masyarakat. Yang ketiga saya punya Dr. Dwi Zaryana. Dr. Dwi Zaryana ini adalah ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Nusa Mandiri. Perempuan menjadi orang nomor satu di sebuah institusi ya. Ini luar biasa nih Bu Dwi Zaryana. Beliau menyelesaikan program doktornya di Institut Teknologi Bandung dengan predikat cum laude pada bidang electrical engineering, khususnya pada research di bidang medical engineering. Saat itu penelitiannya ke arah medical imaging citra pap smear untuk deteksi dini cervical cancer. Kalau lihat karirnya mentereng sekali, ketua, wakil ketua, direktur ya. Jadi semuanya pernah yang pernah dilalui adalah level pimpinan-pimpinan. Jadi saat ini beliau sudah associate professor, itu artinya penelitiannya pun berjalan dengan sangat baik, namun karir manajernya juga luar biasa. Nanti kita akan juga akan dengar sharing dari Ibu Dwiza. Yang berikutnya, kita punya Dr. Dewi, ini yang paling muda sepertinya. Ibu Dewi mendapatkan gelar doktor dari Ilmu Komputer Universitas Indonesia juga dengan gelar cum laude. Wah, ini orang-orang pintar semua ya adik-adik ya sore hari ini. Kalau kita lihat akademik scholarship-nya, beliau menyelesaikan seluruh program S1, S2, S3 dengan scholarship ya, dari Exxon Mobil, dari Tanoto Foundation, dan LPDP. Awards-nya pernah menjadi top 10 graduate bachelor program dari ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, kemudian Best Graduate Master Program University of Indonesia, dan Best Graduate Doctoral Program Computer Science Universitas Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan berikan waktunya masing-masing 10 menit untuk bercerita dengan adik-adik yang di sini. Dan kesempatan pertama saya berikan kepada Profesor Riri Sarfitri, PhD dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Riri. Selamat sore, Bu Afni dan semua teman-teman. Senang sekali sore ini, ternyata pada saat walaupun semuanya pada siap sibuk ya untuk membuat presentasi, sore ini masih banyak yang presentasi, namun dalam waktu yang mendadak ini Pak Fandi bisa mengadakan acara dan ibu-ibu hebat yang hadir bersama adik-adik hari ini itu akan sharing ya dan bercerita. Bagi kami sharing dan bercerita itu juga sama dengan adik-adik yang membuat network dan ibu guru dan semuanya yang selama ini juga membina talenta-talenta yang sangat luar biasa. Mungkin saya akan beri kesempatan nanti ada Bu Fitriani ya, ini psikolog juga sama. Assalamualaikum Prof. Riri, sama Bapak Ismail tadi. Waalaikumsalam. Ini di sini kami bisa hadir dan berbicara diskusi. Kebetulan mendadak sekali hari Selasa kemarin kita berdiskusi beberapa hari yang lalu ya. Dan ternyata hari ini kita bisa kumpul dan mungkin sebagai orang tua, mungkin ada juga ya adik-adik yang hadir, tapi orang tua juga mungkin menyiapkan talenta-talenta global yang siap untuk menghadapi sekarang ini harus melakukan ini. Nonton ini untuk bergerak, melakukan ini. Lakukan, lihat nonton ini, dan sangat detail sekali. Dan itu ternyata anak-anak kita sangat luar biasa ya, jadi malah mungkin generasi saya mungkin harus banyak belajar terus-menerus untuk dapat mengantisipasi perubahannya. Jadi memang saya ingat 2009, itu saya bilang waktu pidato pengukuhan bahwa contohnya itu Laura misalnya, 4 tahun sudah bisa pakai smartphone gitu. Saya ingat sekali waktu itu. Dan ternyata sekarang bukan hanya itu saja, tantangannya itu sudah dilalui oleh semuanya dan kita lihat bahwa semua learning resources itu ada dimanapun.
Dan ibu-ibu inilah yang nanti mungkin bisa sharing bagaimana kita bisa melakukan trigger bersama-sama belajar. Jadi bukan hanya mahasiswanya, siswanya yang belajar, tapi kitanya memang terus harus belajar. Jadi saya sangat appreciate sekali sore ini kita bisa berdiskusi bersama-sama bagaimana teman-teman yang akan diberikan semangat oleh ibu-ibu ini, juga orang tua yang diberikan semangat untuk dapat bersama-sama mendorong talenta-talenta yang akan menghadapi semua tantangan dan menyelesaikan masalah-masalah kita ke depan nantinya, itu dapat berkolaborasi. Jadi saya rasa science, technology, art, itu semuanya perlu menyatu, bahkan bagaimana supaya kita tidak tersesat ke dalam banyak sekali informasi yang mungkin tidak akan membantu kita mencapai tujuan yang saat itu harus dicapai. Ya. Mungkin dengan adanya kolaborasi dengan guru, dengan teman, dengan peer group, itu akan sangat mengembangkan kemampuan kita untuk dapat cepat mengantisipasi perubahan zaman. Mungkin ibu-ibu sekalian, mungkin karena kita ramai ya, mungkin dari saya itu saja pengantar bahwa saya sangat selalu impress, terutama dengan teman-teman di Eduversal, tidak pernah ada contoh olimpiade dengan secara online yang bisa menggerakkan semua guru, semua orang tua, semua anak-anak yang tersebar di mana-mana untuk tetap menjaga 3M, tapi juga mencapai produk-produk yang bisa kita lihat di website ISPO ini. Mungkin itu tidak hanya akan terjadi jika kita semua cepat mengantisipasi perubahan zaman. Mungkin dari saya itu saja, Bu Afni. Saya selalu belajar dan siap untuk mendengarkan semua cerita kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Prof. Rini, nanti kita akan banyak kulik dari tanya jawab ya, Prof. Ya. Oke. Oke, baik. Yang kemudian selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan Ibu Lina. Selamat sore, Ibu Lina. Sore, Mbak Agni. Oke, aduh, udah cantik. Udah fresh, udah siap untuk berbagi sama adik-adik yang di sini ya, Bu Lina. Monggo, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Agni. Jadi, selamat sore adik-adik semua. Feedback ya, maaf. Jadi selamat sore adik-adik semua, saya juga berterima kasih suatu kehormatan bisa ketemu adik-adik di sini, kenal dengan adik-adik di sini, berkat Bu Riri nih, kalau nggak diajak-ajak Bu Riri nih, mungkin nggak bisa kenal sama Pak Ramon, Bu Fitri, dan adik-adik semua ya. Jadi di sini salam sehat ya semuanya ya, kita tetap harus sehat. Kalau boleh saya izin share screen ya Bu Afni ya, sedikit saja. Monggo Ibu, silakan. Oke. Ya, saya hanya oke. Ini sebentar. Ya. Jadi saya hanya menampilkan apa yang sudah saya kerjakan. Sebenarnya waktu selesai tahun 2004, saya cerita sedikit dari SMP, SD, SMA itu saya senang banget dengan matematika ya. Tapi kalau fisika itu ya agak-agak inilah kalau fisika, tapi matematika senang banget karena nggak ngapal, karena saya nggak suka dengan hafalan begitu. Nah terus kalau setelah 2004, mudah-mudahan suaranya tidak feedback ya. Sedikit feedback. Ya, saya lanjut. Ya, oke, saya lanjut. Jadi setelah selesai tahun 2004 itu langsung berkarir gitu ya, diculik gitu di kampus untuk ke memperbaiki infrastruktur. Jadi di sini saya memang lebih banyak bermainnya di infrastruktur, di networking ya, sesuai dengan juga waktu disertasi saya itu adalah networking. Kenapa? Karena saya ingin semua bisa terhubung seperti itu. Nah terus di kampus sendiri kita menggelar infrastruktur dari cabling, fiber optik yang kita pelajari.
dengan apa namanya begitu banyak kalau kita pelajari teorinya matematikanya banyak banget ya. Nah itu ternyata pengalaman yang seperti itu sangat berguna. Nah dari situ saya diminta juga untuk menjadi tim di Pemkab Badung, ini di bagian tengah ya. Ini adalah puspamnya. Nah ini puspamnya ini kita juga menggelar mengintegrasikan apa namanya networking ya, fiber optik juga radio, juga kita mengembangkan smart city-nya di sini. Jadi dari tataran infrastruktur networknya sampai juga dengan aplikasinya. Karena apa? Kita juga yang terberat di sini adalah bagaimana mengubah mindset orang-orang bahwa kita harus bertransformasi ke digital. Nah ini bukti nyata bahwa kita masuk ke dunia digital itu yaitu fast respon ya, fast respon. Bu Riri minta langsung kita respon dan sekarang tampil begitu ya Bu Riri. Aduh ya, jadi fresh lah dibuat semua. Nah ini di Badung kita juga masang internet sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan. Kita juga mengkaji waktu itu tentang apa namanya waktu bom Bali ya, saya ingat banget. Bom Bali itu kan luar biasa dan di saat itu CCTV itu masih barang baru di Indonesia. Nah kita membuat desainnya bagaimana CCTV itu bisa terintegrasi di apa namanya untuk mendeteksi keamanan. Nah tetapi ternyata pada saat implementasi kajiannya udah jadi diambil sama Mabes Polri. Jadi kita bangga juga ya kajian CCTV-nya dipakai oleh Mabes Polri. Nah selanjutnya kita juga melihat bahwa Bali itu kan utamanya adalah di pariwisata. Nah terus karena begitu banyaknya BTS-BTS, kita juga diminta mengkaji masalah BTS ini biar tidak mengganggu keindahan Pulau Bali. Nah itu juga kita lakukan, jadi dari CCTV dan semuanya ke infrastruktur, aplikasi kita semua lakukan. Dan sampai saat ini juga kita monitor untuk smart city-nya. Memang smart city-nya dapat peringkat 20 besar 2 atau 3 tahun yang lalu, tetapi sekarang merosot karena ada problem pandemi dan seterusnya. Nah terus kita masuk yang di pojok kiri atas dan di tengah ini adalah kita membuat aplikasi berbasis augmented reality untuk orang-orang tunarungu. Kenapa orang-orang tunarungu? Karena orang-orang tunarungu ini kita ingin mengentaskan mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan selama ini tergantung sama gurunya dan juga manual semuanya. Nah ini kita kembangkan berbasis augmented reality. Memang sudah banyak dikembangkan, tetapi uniqueness-nya dari yang kita kembangkan ini adalah aplikasinya ini adalah untuk Desa Bengkale, di mana Desa Bengkale ini memiliki kosakata khusus. Jadi berbeda dengan Bisindo, berbeda dengan sign language yang internasional. Nah ini kalau memang kita ingin mengembangkan itu masuk ke kamus dan seterusnya nantinya. Nah kenapa seperti itu? Karena dampaknya kan luar biasa kalau mereka bisa belajar sendiri, membaca berbasis teknologi, sehingga kepercayaan dirinya mereka meningkat, sehingga mereka akan menikah dengan orang yang bukan tunarungu dan menghasilkan keturunan-keturunan yang normal. Karena kita menggandeng orang kedokteran di sini, jadi multidisiplin, ya, itu adalah gennya, genetiknya yang ini. Jadi kalau sesama tunarungu itu akan menghasilkan keturunan yang tunarungu. Nah, dan di bawahnya ini adalah Badung Comment Center. Memang sebelumnya Jakarta maupun Bandung itu bagus, tetapi akhirnya sebelum pandemi ini Pemkab Badung ingin memiliki comment center yang jauh lebih bagus lah seperti itu, dan banyak yang sudah dibanding ke sana. Nah di sini kami beruntung banget ya, itu bisa jadi perencana dan juga pengawas. Jadi kita sebagai akademisi, jangan adik-adik mengira akademisi itu hanya mengajar saja. Akademisi itu juga banyak kalau memang ditarik juga ke dunia praktisi. Jadi di Badung Comment Center ini kita tidak hanya merencanakan infrastrukturnya, juga kita merencanakan aplikasi yang di dalamnya. Ya, nah terus kalau merencanakan infrastrukturnya bukan hanya dari sisi
display-nya juga sampai kita memperhitungkan power system-nya dan semuanya. Sehingga kalau ada apa-apa di sini terbackup dengan baik. Nah, terus yang di sebelah kanan ada Digital Society. Ini di bidang apa namanya, 2 tahun yang lalu di kampus diminta bagaimana sih kita mengubah mindset bukan mahasiswa ya sebenarnya, tapi dosen sebenarnya ya. Jadi ingin digebrak bahwa kita menginginkan bahwa literasi dan talenta digital itu terbentuk. Jadi sebenarnya dimulai dari mahasiswa dulu, tetapi dari mahasiswa akan membuat dampak ke dosen-dosen. Nah, ini kita juga diberikan kepercayaan untuk mengembangkan proyek ini ya, untuk ke mahasiswa-mahasiswa, tetapi juga melibatkan dosen-dosen yang notabene bukan dari engineering. Nah, terus yang di bawah 3-4 gambar ini adalah baru selesai tahun lalu pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan top 25 atau top 40 inovasi di Kementerian Dalam Negeri atau BRIN kalau tidak salah. Nah, di sini kita membantu mengembangkan IoT untuk FISGO, jadi Fish Finder, ya. Jadi kalau di kenapa Fish Finder yang kita kembangkan, karena negara kita itu maritim begitu. Dan kalau negara maritim kan selalu ikan-ikannya itu diambil oleh kapal-kapal besar yang notabene teknologinya sudah sangat tinggi. Nah, di sini kita ingin memberikan bekal kepada nelayan yang tidak memiliki kapal besar atau peralatan yang canggih. Dia tidak mencari ikan ya, tetapi dia langsung gitu dari smartphone-nya dia udah tahu ikan itu ada di mana. Nah, kalau ikannya udah ada di mana, terus dengan alat yang warnanya merah putih ini di sini ya, di dalamnya ada sensor-sensor banyak, itu dia akan langsung menuju ke area ini. Di area ini akan digunakan alat IoT Fish Finder ini untuk bisa dia tahu ikan apa aja dan berapa banyak ikan yang ada di sana, sehingga di sini bisa hemat bahan bakar dan semuanya. Nah, ini terkoneksi dengan aplikasi yang ada di mobile phone. Kenapa kita memberikan ke mobile phone juga untuk orang tunarungu ini? Karena sebelumnya kita sudah survei bahwa mereka memiliki mobile phone, perangkat yang memang memadai untuk teknologi ini kita terapkan. Jadi itu hanya sekilas saja Mbak Afni, yang bisa saya sharing ke adik-adik bahwa akademisi itu bukan hanya berputar di kampus saja, tetapi juga sharing kalau diminta untuk di tataran implementasi, di tataran juga membuat kebijakan untuk smart city dan seterusnya. Nah, itu. Terima kasih. Saya stop sharing. Wah, luar biasa Ibu Lina. Terima kasih banyak sharingnya. Dari produk iya, kebijakan iya ya Bu ya. Dan wah, sudah banyak sekali dan cukup beragam ya, dari menyentuh nelayan sampai ke arah tadi untuk membantu kepolisian memecahkan kasus bom Bali nih. Keren banget. Jadi seru ya Bu ya, banyak lebar sekali kan implementasi engineering, kalau apalagi kalau kita mau mengerjakannya secara multidisiplin. Tadi Ibu juga menyebutkan ada banyak kerjasama, utamanya ketika mengerjakan smart city juga banyak bekerja sama dengan pihak di luar engineering. Dan tadi saya catat tuh, saya highlight tuh motivasinya Bu Linda stay belajar di STEM, mulai dari sekolah kemudian kuliah lanjut di bidang engineering dan berkarir di bidang engineering karena suka matematik ya. Oh gitu ya, suka matematik. Kita akan coba cari tahu nih yang lain motivasinya sama atau enggak ya gitu. Oke, terima kasih Bu Linda, nanti kita ngobrol lagi. Kita selanjutnya ke Bu Dwiza. Oke, selamat sore Bu Dwiza. Selamat sore Bu Afni, selamat sore adik-adik semua. Oke, wah, that's good nih hari ini kita bertemu sama adik-adik yang luar biasa. Silakan monggo Bu Dwiza untuk cerita-cerita nih kisah suksesnya. Ya. Ya, mungkin saya coba siapkan dulu share screen-nya ya.
Walaupun mungkin prolog masih cerita-cerita dulu. Oke, adik-adik semua, ya. Saat ini kita izinkan saya nyapa dulu nih, Pak Abdi. Tadi terpesona nih, terpesona dengan apa paparan Bu Dr. Lina, kemudian tadi arahan pembuka dari Prof. Riri. Jadi izinkan saya menyapa. Selamat sore dan salam sehat buat adik-adik yang hari ini tergabung atau sedang melaksanakan kegiatan Festival Sains dan Budaya. Yang terhormat Prof. Riri selaku Presiden ISPO 2021, juga Bu Apni yang hari ini bertindak sebagai moderator ya, Dekan dari Fakultas Teknik Tantri Abeng University. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama Bu Dr. Linawati, seorang associate profesor di Teknik Elektro Universitas Udayana. Kemudian nanti setelah saya akan ada Bu Dr. De yang sekarang menjabat sebagai Kepala RPPM Politeknik Negeri Jakarta. Dan juga tidak lupa menyapa kakak-kakak panitia ya, terima kasih sekali lagi. Saya merasa suatu kesempatan yang berharga bisa bertemu dan sharing chit-chat tadi Bu Apni menyampaikan di sore hari ini. Singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Math. Bidang-bidang studi tersebut merupakan bidang studi yang banyak dipilih saat ini oleh mahasiswa internasional. Karena memang kalau lihat sejarahnya, istilah STEM sendiri itu muncul di tahun 2000-an di Amerika Serikat. Pertama kali dikenal dengan istilah SMET, yang kemudian saat itu sedang menyusun kurikulum berbasis sains, dan mereka menyusun ulang kata SMET dan akhirnya menjadi STEM. Nah, STEM adalah kurikulum yang mendidik mahasiswa dalam empat bidang studi, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Nah, saat ini STEM berkembang jauh dalam cakupan dan pilihan bidang studi dibanding Bu Apni. Saya screen-nya belum, nanti aja saya ini dulu share ini dulu, pembuka dulu Bu. Ya. Saya sendiri senang dengan STEM sejak dari masih kecil ya, ketika bapak saya bercerita bagaimana guru matematik sayang dengan bapak saya, sehingga saya ada penghargaan dari lingkungan. Nah, dari situ saya menyukai matematik, seperti Bu Lina sama, kita sukanya matematik, dan sampai dengan jenjang S3 pun kita juga, saya khususnya menyelesaikan pendidikan tetap di STEM ini. Dan setelah itu berkecimpung, ya tadi mendidik, ya, mendidik mahasiswa yang agar dapat berkuliah di bidang-bidang terkait STEM tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya, karena kita dari Women in Engineering, mencoba menyoroti tentang STEM dan wanita. Ya. Bidang STEM telah berkembang pesat, tidak lagi terbatas hanya di institusi pendidikan yang dulunya di Amerika Serikat, akan tetapi telah menyebar ke seluruh dunia. Sebagai tambahan, STEM saat ini sudah tersedia bagi semua orang, tentu tidak terlepas dari jenis kelamin khusus ya. Jadi semuanya bisa, khususnya bagi para wanita yang telah dapat menunjukkan minat kuat pada program STEM dalam beberapa dekade terakhir. Pada awalnya STEM memang hanya menjadi pilihan bagi mahasiswa pria, dan wanita dilarang untuk mengambil bidang studi ini. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pemikiran ini sudah berubah dan semakin banyak wanita yang telah keluar dari tekanan sosial dalam mencari kehidupan dan masa depan yang lebih baik.
Saat ini terdapat banyak mahasiswa wanita yang memilih program STEM di seluruh dunia dan banyak dari mereka yang memiliki prestasi yang sangat baik dalam sains dan teknologi. Tadi di awal Bu Apni memberikan contoh ya, satu figur wanita ya, sosok perempuan Indonesia yang kita jadikan sebagai sosok yang kita soroti di bulan ini. Nah, selain itu, peranan wanita di STEM itu didorong dengan adanya piagam SWAN atau Scientific Women Academic Network Athena, menjadi salah satu inisiatif yang mendukung untuk mendorong kesetaraan antara pria dan wanita dalam bidang sains. Piagam ini dibuat di tahun 2005 dan masih diawasi oleh British Equality Challenge Unit. SWAN dari Athena secara khusus mengakui dan mendukung karir wanita dalam pekerjaan di bidang STEM, baik dengan penelitian maupun dalam pendidikan tinggi. Nah, baru-baru ini piagam ini juga sudah dikembangkan untuk mencakup bidang studi di luar STEM. Nah, berapa program studi yang terkait STEM yang populer dari bagi mahasiswa internasional, mulai dari astronomi, psikologi, biokimia, biologi, teknik kimia, teknik sipil, ilmu komputer ya. Bahkan kemarin saya sempat melihat bahwa ada tawaran ya untuk scholarship di bidang STEM yang berkembang terkait energy transition dan perubahan iklim ya, kemudian juga terkait dengan public health, sebagai contoh misalnya forensik bioscience, product discovery, bioteknologi natural, semua tersedia bahkan di bidang agrikultur. Nah, masa depan STEM ini berupaya mendorong perekonomian dan akan terus berlanjut di masa depan. Jadi ini sangat beruntung sekali adik-adik yang sudah mempunyai minat di bidang STEM ini. Mudah-mudahan bisa terus menyelesaikan pendidikan sampai tingkat yang tinggi. Jadi penelitian menunjukkan bidang STEM telah menjadi pemimpin dalam mengatasi masalah utama yang dihadapi manusia. Mulai dari pembelajaran online, cetak 3D, sampai internet of things atau IoT. Program STEM menawarkan begitu banyak teknologi baru kepada dunia. Nah, tanpa adanya kemajuan dalam sains, tentu saja kehidupan sehari-hari kita tidak akan semudah seperti saat ini. Di mana menurut penelitian, 70% pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia membutuhkan lulusan dengan keahlian STEM, dan saat ini proporsi pekerjaan di bidang STEM berkembang pesat dibandingkan dengan bidang di luar STEM dengan perbandingan 3:2. Dan tentu saja harapan kita jumlah mahasiswa, adik-adik pelajar yang berminat dalam bidang sains dan matematik ini juga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pendidik seperti kami-kami ini dalam bidang tersebut. Jadi visi besar dalam pendidikan di bidang STEM adalah menawarkan pendekatan interdisiplin seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Dr. Lina ya, untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja berusaha dengan ruang pembelajaran yang fleksibel, lingkungan yang inklusif, dan aksesibilitas dari pendidikan yang bisa menjangkau setiap komponen yang ada di masyarakat. Nah, di akhir dari penjelasan saya akan sampaikan sedikit slide ya. Jadi di sini untuk berkarir di bidang STEM sendiri, sebetulnya ada beberapa alasan. Yang pertama ya, untuk pekerja STEM diproyeksikan tentu sangat dibutuhkan tahun sekarang. 2 menit lagi ya Ibu. Ya, 2020 dan seterusnya. Bahkan gaji pekerja STEM hampir 2 kali lipat dari gaji pekerja non-STEM. Perusahaan juga menawarkan fasilitas yang baik, pangsa pasar membutuhkan pekerjaan yang tersedia, kemudian sangat banyak ya keterampilan STEM sendiri dibutuhkan semua bidang. Banyak pilihan yang ada. Dekade berikutnya bahkan pertumbuhan STEM-nya 13% dibanding dengan non-STEM yang hanya 5%. Nah, kalau apa yang terjadi tentang STEM bagi sebagian besar putri atau pelajar putri ya. Beberapa 47% merasa tidak nyaman berada satu-satunya di kelas karena sebagian besar adalah mahasiswa putra ya. Kemudian 13%-nya mengatakan agak takut memilih karir di STEM. Namun ternyata 82% merasa mampu berkarir di bidang STEM dan bahkan 74%-nya tertarik dengan bidang STEM tersebut. Nah, di sini sekali lagi semangat kita untuk
apa selalu berkompetensi di bidang STEM, sehingga sangat penting ya bagi kita untuk bersama-sama menemukan solusi untuk ancaman yang mungkin nanti ditimbulkan di tantangan global seperti perubahan iklim, epidemi kesehatan global, peningkatan dan ketimpangan pendapatan. Nah, STEM itu pasti cantik dan indah. Maaf, jadi ya, oke. Okay. Terbatas. Ya, jangan lupa, ya, jangan lupa untuk bahagia, dan selalu kita usahakan setiap riset-riset kita, kemudian jangan lupa teknologi yang kita pelajari juga bisa membantu masyarakat dalam memecahkan semua kesulitan yang ada di masyarakat. Demikian mungkin dari saya, Bu Apni. Mohon maaf. Lebih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangatnya Bu Duisa berbagi nih sampai 12 waktunya. Oke, pengen saya sorotin nih adik-adik, kan Bu Duisa ini adalah pimpinan perguruan tinggi ya. Jadi sempat menyatakan bahwa ingin menghadirkan pendidikan tinggi di bidang STEM yang bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Jadi artinya tidak mungkin banyak orang ingin belajar lebih lanjut gitu ya, sampai ke pendidikan tinggi, tapi kemudian terbentur biaya atau terbentur hal-hal lain gitu ya. Bisa tadi sempat Bu Apni highlight bagaimana terus pendidikan ya, tinggi itu ada inovasi untuk juga hadir menjangkau banyak banyak masyarakat ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan ngobrol lagi. Selanjutnya kita ke pembicara kita yang terakhir, ke narasumber kita yang terakhir, Ibu Dewi, Dr. Dewi Liliana, selamat sore. Selamat sore, Dr. Afni. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Silakan, saya langsung aja. Dewi. Baik, selamat sore adik-adik semua. Ya. Saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Profesor Riri dan para kakak-kakak panitia ini ya dari ISPO, dan saya mau menyapa para peserta ISPO ini ya, luar biasa hebat. Kalau saya, mungkin benar kak, saya yang paling muda, memang yang paling muda bisa dikatakan begitu, menjelang, belum kepala empat seperti itu ya usianya, tetapi saya masih ingat waktu saya di masa SMA itu tidak sehebat para adik-adik di sini gitu, yang bisa ikut olimpiade seperti itu ya, ISPO seperti itu. Jadi saya yakin pasti adik-adik di sini ke depan lebih hebat lagi dari kami-kami ini gitu. Saya mohon izin untuk share, bisa dilihat ya sedikit aja, kalau karena di sini saya yang paling muda mungkin belum banyak pengalaman, tetapi saya mau cerita langsung pengalaman sebagai AI engineer. Dalam hal ini walaupun saya adalah dosen atau akademisi. Halo, apakah bisa didengar? Oke, Bu, bisa. Bisa, Ibu. Oke, ya, clear. Kita dengar ya. Ya, jadi 2 tahun lalu saya baru menyelesaikan studi gitu ya. Jadi dari S1, S2, S3 saya adalah di bidang AI seperti itu ya. AI mungkin semua tahu, artificial intelligence. Jadi yang menyenangkan di sini adalah tentunya adalah kesempatan ya, ketika kita sudah menghasilkan karya atau menghasilkan produk, riset atau inovasi, dan kita berkesempatan untuk mempresentasikannya dan bertemu dengan para researcher ya, atau praktisi industri dari negara lain seperti itu. Jadi kesempatan-kesempatan untuk jalan-jalan ini selalu seperti pay off gitu, terbayar gitu upaya-upaya kita riset. Dan maaf. Ini adalah di akhir studi saya waktu saya S3, Universitas Indonesia ya di Fakultas Ilmu Komputer bekerja sama dengan Tokopedia membuka sebuah AI Center namanya ya, Artificial Intelligence Center of Excellence, di mana waktu itu peresmiannya oleh Menteri Menristek Dikti ya, Bapak Nasir, dan saya berkesempatan diminta untuk menampilkan riset saya. Riset doktoral saya adalah di bidang emotion recognition. Jadi kalau AI kita tahu tadi ya, contohnya Morisa Chokro itu adalah di computer vision untuk self-driving car ya, jadi autonomous car seperti itu adalah bidang-bidang AI kognitif.
di masa depan artificial intelligence itu akan ke ranah kecerdasan emosi. Jadi bagaimana robot ya atau sistem itu bisa mengenali emosi seperti layaknya manusia. Jadi benar-benar artificial intelligence atau kecerdasan tiruan untuk berinteraksi dengan manusia. Jadi ini aplikasi saya ya waktu itu adalah untuk mengenali komputer, program komputer ya atau software AI ini untuk mengenali apa emosi sesungguhnya dari suatu objek, itu sebagai contoh. Jadi motivasi saya menjadi woman engineer ya dalam STEM ini adalah memang kalau saya pikir saya dulu nggak suka matematika, nggak suka fisika, semua itu so-so gitu ya, bisa, tetapi passion saya adalah ke logic memang, ke logic ya, logical thinking seperti itu. Dan profesi ini di bidang STEM ini adalah family friendly. Saya bisa mengurus anak, sambil bekerja seperti itu. Dan tentunya keuntungannya adalah networking. Saya banyak terhubung dengan banyak peneliti dan praktisi bidang AI dari seluruh dunia, dan juga mendapat rekognisi. Jadi, saya juga adalah reviewer. Reviewer ini adalah yang menilai paper ya, publikasi jurnal. Ada 6 jurnal Scopus Q1, ada beberapa jurnal Q2 seperti itu. Jadi ini profesi yang jika ditekuni itu akan sangat nyaman, beauty seperti itu. Kemudian karena saya akademisi, saya juga mengajar di Politeknik Negeri Jakarta. Mata kuliahnya namanya Game AI, Artificial Intelligence for Game. Jadi kalau ini kan langsung pengen ditunjukin aja ya. Sedikit sebentar, ini adalah ini ya. Jadi gamenya bukan hanya game tapi berbasis Artificial Intelligence. Jadi ini yang dibuat oleh mahasiswi. Coba kita lihat ya about-nya di sini. Nah ini, mahasiswi saya adalah perempuan ya, satunya laki-laki. Kenapa? Kesempatannya sama antara laki-laki dan perempuan. Intinya seperti itu. Dan game ini baru semester kemarin ya, jadi bulan Januari ini menggunakan AI ya. Nah, jadi kita ambil ini, nanti tantangannya secara itu kan akan diubah, semakin meningkatnya semakin sulit. Jadi ini yang sering saya, kalau nganggur-nganggur saya sambil main, anak-anak juga suka main seperti ini. Ini salah satu produk yang bisa dihasilkan seperti itu, dan masih ada game-game lainnya yang saya hasilkan. Contohnya ini sedikit juga saya demokan, ini COVID Survivor, ini juga AI karena dari musuhnya ya, jadi musuhnya berusaha mengejar target seperti itu. Dan ini pasti menarik karena ini adalah buatan mahasiswa ya, seperti itu. Oke, mungkin yang bisa itu saja yang bisa saya sharing, saya sampaikan, dan saya sangat memotivasi agar generasi emas, generasi muda, masa depan potensial dari Indonesia ini tertarik terjun ke bidang ini karena peluangnya sangat terbuka lebar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih Dr. Dewi atas paparan singkat tapi penuh inspirasi. Ini kalau Bu Dr. Dewi agak beda nih. Nggak terlalu suka matematik, nggak terlalu suka fisika, tapi bisa lah ya. Cuman passionnya di logical thinking gitu ya. Makanya kemudian pergi ini ke informatik engineering ya, Bu Dewi ya, karena di situ emang nggak terlalu banyak sih matematikanya dibanding engineering yang lain gitu ya. Tapi masuk komputer science harusnya terpapar matematik cukup banyak gitu ya. Tapi kalau dari lihat perjalanan karir Bu Dewi itu passionate sekali ya. Bu Dewi tadi bilang, wah, kerja keras selama belajar STEM, baik itu S1, S2, S3, itu ada balancingnya dengan bisa jalan-jalan ke luar negeri, ketemu banyak orang, conference sana kemari, saling bercerita risetnya, sama dengan adik-adik nanti ya, kalau punya kesempatan naik level untuk ikut International Olympiad ya, Prof. Riri ya, akan bertemu dengan pelajar-pelajar di seluruh dunia untuk saling sharing satu sama lain gitu kan, itu sangat-sangat menyenangkan. Baik, itu tadi sharing dari 4 narasumber kita. Mungkin sebelum saya men-trigger, sebelum saya menanyakan ke narasumber, adakah pertanyaan dari peserta? Dari panitia, adakah yang sudah masuk untuk menanyakan sesuatu? Saya tadi mencoba membuka. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih. Ibu, kita buat suatu link, jadi ya, mereka ini saya sudah buka, pertanyaan. Pak. Oh, sudah. Saya sudah buka, sudah. Oke, sudah. Saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang ada beberapa yang kurang lebih sama. Intinya
bagaimana sih mencari ide, menentukan ide yang relevan? Oke. Yang pertama mungkin bagaimana menemukan ide penelitian yang relevan dengan permasalahan sekitar mungkin ya, yang kemudian ide penelitiannya itu kepake gitu untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat gitu. Kalau di dosen mungkin nggak cuma keluarannya sebagai paper ya, tapi ide riset yang kemudian relevan dengan apa yang ada di masyarakat, itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana sih menentukan sebuah penelitian itu berhasil atau tidak? Kapan sih penelitian itu dikatakan berhasil? Kapan penelitian itu dikatakan belum berhasil ataupun gagal? Itu yang kedua. Yang ketiga, any tips to become a software engineer or a software developer? Dan cara menentukan ide, sama. Oke, ada tiga pertanyaan nih ibu-ibu semuanya. Yang pertama adalah gimana sih cara cari ide riset yang menarik tapi relevan? Gitu ya, relevan dengan apa yang mungkin kalau saat ini mungkin lagi COVID, semua orang ceritanya riset di bidang COVID gitu ya. Gimana sih cara menentukan riset yang kemudian mungkin tepat guna gitu ya kali ya bahasanya, tepat guna. Dan yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana menentukan bahwa riset kita sudah berhasil, di titik mana kita bisa mendeklar bahwa penelitian kita berhasil. Mungkin dua itu dulu, mungkin siapa yang mau menanggapi ini? Silakan, boleh Prof. Riri, Bu Lina. Ya, Bu Riri, mungkin kalau enggak saya izin duluan menanggapi kalau boleh. Boleh, Bu Lina, silakan. Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman ya, jadi saya enggak berbicara tentang waktu sekolah S3 maupun S2. Jadi berdasarkan pengalaman, bagaimana menentukan ide yang menarik dan relevan sehingga kualitas ide bisa baik dan berpotensi. Nah, kalau saya sih kita harus selalu up to date ya. Jadi up to date dengan apa sih yang lagi tren, lagi viral. Kalau memang kita ingin memberikan solusi kepada masyarakat, itu yang pertama. Jadi selalu up to date dengan berita, dengan informasi yang begitu banyak sumbernya. Nah, dari situ terus kita akan lihat yang memang passion saya waktu kuliah dulu di networking ya. Jadi kalau di networking itu kita kan bukan hanya menghubungkan mesin dengan mesin ya, aplikasi dengan aplikasi, tetapi orang-orangnya juga harus terhubung. Sehingga melalui kerjasama, ketemu dengan orang ya, kayak sekarang ini, itu akan keluar apa sih, ada masalah apa sih, sehingga kita bisa memberikan sumbangsih di situ. Nah, contohnya saya ingat sekali kalau saya nonton apa yang diinikan sama Steve Jobs ya. Jadi kalau kalian tahu Steve Jobs yang sudah membuat gebrakan yang begitu besar, revolusioner banget, itu selalu ada chat itu seminggu sekali itu duduk bersama, ngobrol santai. Jadi ngobrol santai dengan teman-teman atau dengan siapa akan keluar, pingin bikin ini, bikin itu. Ya, persislah seperti yang Bu Riri sering lakukan, tetap kita duduk bareng begitu ya secara online, maka keluar juga ide kenapa aktivitas ini terjadi. Jadi pertama adalah update ya, kita kita ngeh dengan sekeliling kita, terus kerjasama ya, tidak eksklusif tetapi berbaur dengan banyak komunitas. Sudah itu ya, dari situ adalah literasi manusia itu adalah kita memiliki empati, enggak bahwa orang ternyata banyak masalah di mana kita bisa urun rebuk dan memberikan solusi di sana. Tapi ini pasti berbeda dengan kalau kita melakukan penelitian yang nanti levelnya harus untuk S3 maupun untuk ke paper yang level tinggi, tetapi dari ide yang kecil ini nanti bisa dikembangkan menjadi penelitian yang luar biasa. Itu sih Bu Apni, terima kasih, based on experience aja. Ya, sip. Saya sepakat Bu Lina bahwa kita harus bertemu sama orang ya, bernetworking untuk bisa saling cerita, bisa saling bersama, bahkan mungkin mengeskalasi dampak dari penelitian yang kita kerjakan. Oke, mungkin itu tadi bagaimana menemukan ide. Kapan sih kemudian
penelitian itu dikatakan berhasil. Ini kalau kita mungkin ngobrol ini sama supervisor S3 ya, Prof. Riri, biar tandanya. Prof. Riri, kapan sih penelitian itu dikatakan berhasil? Iya, makasih Bu Afni. Kalau kita lihat ya, yang penelit suatu penelitian itu bisa dinyatakan berhasil kalau kita memang sudah mengikuti semua urutan-urutan yang benar ya, dari bagaimana cara yang benar. Seperti juga yang sudah dilakukan adik-adik di dalam lomba ini. Jadi semua peserta ISPO itu sudah sangat rigid mengikuti semua ketentuan-ketentuan. Jika kalau tidak, mungkin tidak akan terpilih hingga sampai ke sehari ini sehingga dapat bersama-sama sebagai finalis. Nah, di sini mereka sebenarnya sudah banyak sekali menemukan ide yang relevan dan menarik. Namun juga memang harus lihat kondisi sekarang itu bagaimana sih di masyarakat, bagaimana di literatur yang bisa dilakukan, apa kebaruan yang sedikit saja yang bisa dilakukan dalam implementasinya. Dan yang paling penting adalah kita menjadi makin percaya diri dan yakin bahwa kita itu bisa. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kalau hari kemarin kita lebih baik dari hari ini kita lebih baik daripada kemarin, tadi kita merasa lebih pede daripada sebelumnya, itu sudah ke tahapan yang sangat luar biasa sekali untuk kemudian nanti di suatu waktu akan menyelesaikan masalah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya senang sekali melihat adik-adik yang datang ya dengan berbagai ide dan kemudian dapat tuntas dan tidak kenal lelah dan berhenti di tengah jalan. Itu yang paling penting karena perjalanan yang sudah kita mulai itu sebentar lagi akan kita selesaikan, tapi jangan sampai kita menunda dan kemudian rasanya mungkin terlalu besar tantangan ini dan kita back off. Dan itu sangat sering kali terjadi. Sudah hampir sampai di hasil akhir penelitian ya, tapi kemudian tidak yakin bahwa ini dituntaskan dan akhirnya tidak tergambarkan dengan baik. Tapi kita lihat di website atau di virtual pameran virtual yang kita lihat hari ini semuanya luar biasa dan semuanya sudah melakukan itu dan semuanya sudah berhasil. Yang bilang bahwa kita tidak berhasil itu hanyalah kita sendiri yang bisa menyatakan itu. Karena sebenarnya setelah kita meningkat dari kondisi sebelumnya kita sudah berhasil. Jadi saya rasa kita tidak perlu takut untuk menyalahkan diri kalau ini tidak berhasil. Jadi semuanya selalu berhasil kalau semuanya yakin. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Afni. Semuanya berhasil kalau kita yakin dan tadi ya Prof. Riri seperti menyampaikan sudah mengikuti aturan yang benar gitu ya, metodologi yang benar ya Prof. Riri ya. Karena memang pada endingnya semua tetap penelitian yang gagal pun kita bisa mendapatkan insight dari situ ya. Maksudnya ketika penelitian itu tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan di awal, itu tetap kita bisa mendapatkan insight yang kemudian bisa kita perbaiki di penelitian-penelitian selanjutnya. Baik, ini ada pertanyaan menarik nih. Saya tadi turun ke bawah itu Pak Ramon, gimana mau terus tertarik engineering tapi nggak suka fisika sama matematik? Ini kayaknya dijawab Bu Dewi cocok ini ya. Bu Dewi tadi itu nggak suka matematik, nggak suka fisika, tapi belajar engineering juga. Gimana tuh Bu Dewi memotivasi adik-adik yang nggak suka matematik, nggak suka fisika, tapi pengen belajar engineering? Silakan Mbak Dewi. Iya, tadi tuh memang harus ini ya, tahu passionnya gitu. Saya juga termasuk yang mungkin menghindari fisika matematika, makanya saya ke informatik ya, komputer engineering. Itu jalan keluarnya ya. Iya, karena di situ tapi kita tetap ketemu. Nah, ketika akhirnya saya kan S1 di informatika, S2 di computer science, S3 juga computer science, saya menyesal itu waktu ketika S3 itu saya ternyata di situ the beauty of mathematics-nya ketemu, bahwa semua solusi atau model yang saya ciptakan pun itu intinya matematik. Nggak sukanya itu karena dulu tuh nggak ngerti, entah dari gurunya, entah saya kurang termotivasi. Tapi kalau bisa turn back time tuh saya ingin belajar matematik dari S1, malah akhirnya seperti itu kesimpulannya. Jadi ini semua saling mendukung. Matematik itu dasarnya ya, jadi fisika pun itu juga dasarnya dari matematik. Logika seperti itu, jadi bisa. Kemudian tadi mau menambahkan sedikit Bu Afni, bagaimana mencari ide, mungkin sharing pengalaman adalah banyak membaca, perluas cakrawala, baca di sini itu adalah untuk mendapatkan
gagasan dari orang lain. Saya kebetulan saya adalah reviewer beberapa jurnal dan saya tidak pernah menolak kalau disuruh mereview karena itu kesempatan saya membaca. Ketika saya penelitian banyak sekarang yang menciptakan robot yang bisa mengenali emosi. Ternyata ini yang terbaru adalah bagaimana membantu orang ini tunarungu untuk bisa mengenali emosi. Karena kan mereka terbatas hanya visual aja, lihat wajah tidak. Padahal emosi itu ada dari suara dan sebagainya. Nah, dari banyak membaca itu kita bisa banyak dapat gagasan. Kalau pengen hidup tidak ada masalah, berhentilah membaca. Jadi dunia akan baik-baik saja. Tapi kita baca satu, ada satu tambahan. Baca dua, lebih banyak, dan seterusnya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Iya, betul-betul. Kita setiap membaca itu nemu sesuatu yang pengen dikulik-kulik lagi gitu ya. Apalagi ngobrol, jangankan membaca, ngobrol sama orang pun, ngobrol sama Prof. Riri itu jadi banyak yang pengen kita kerjain. Gitu ya. Jadi selain membaca, saya tambahkan ngobrol ya, berdampak tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina. Itu benar-benar manjur untuk kita mendapatkan banyak ide penelitian. Tadi Bu, saya masih tertarik dengan nggak suka matematik. Ini pertanyaan ini muncul di teman-teman ISPO, ini agak surprising juga nih Prof. Riri ya. Nggak suka matematik, nggak suka fisika gitu. Ini sepertinya menjadi permasalahan dan momok banyak banyak teman-teman ya, yang bisa mengerjakan saja nggak suka, gimana yang nggak bisa ngerjain ya. Mungkin satu lagi penutup, saya tertarik dan ini karena saya menemukan banyak sekali ya orang adik-adik siswa yang nggak suka matematik gitu. Ini Bu Dwiza ini S1-nya matematik nih. Bu Dwiza mungkin S1 matematik tapi terus lompat ke engineering ya Bu Dwiza ya. Mungkin Bu Dwiza bisa memotivasi nih. Matematik itu mungkin gimana ya biar kemudian nggak terlihat tidak menyenangkan gitu. Harus dilihatkan sisi beauty-nya. Mungkin Bu Dwiza bisa memberikan sedikit saja motivasi untuk teman-teman. Ya, saya kira sih kalau sudah sampai pada tahap ikut festival science ya, berarti sebetulnya sudah ada passion ya di bidang STEM ya. Kalau saya mengulik tadi pernyataan Bu Apni bahwa beauty matematiknya itu ada di mana. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya teringat waktu saya menyelesaikan penelitian disertasi saya, kebetulan saya basic saya itu sukanya matematik dan biologi. Nah, saya tidak tahu ya, ternyata pengalaman bawah sadar kita terhadap apa yang kita sukai, terhadap passion yang kita bawa itu mengarahkan kita ke pekerjaan yang apa yang menjadi kita hadapi saat itu. Nah, kebetulan saya materi disertasi saya terkait tentang deteksi dini cervical cancer pada citra pap smear. Jadi setelah dilakukan tes pap smear, slide-slide itu kita lakukan digitalisasi, dimasukkan ke laptop menjadi file-file citra, kemudian kita periksa sehingga kita bisa membantu ahli patologi untuk melakukan deteksi dini dan mengurangi kelelahan yang dihadapi oleh para ahli patologi. Nah, ternyata penyelesaian yang saya lakukan waktu itu saya melihat banyak sekali sel radang yang sulit dideteksi dengan sel yang di tengah, sel nukleus. Nah, ternyata saya menyelesaikannya dengan rumus matematika yang sangat sederhana. Jadi dengan hanya mencari titik pusat sama mengukur jarak. Mengapa? Karena ternyata ide dasarnya nukleus itu berada di tengah sitoplasma. Sementara sel radang itu bisa di mana-mana. Jadi langkah yang saya lakukan adalah saya membuat pemodelan untuk mencari titik tengah pusat sitoplasma, tentu saja dengan rumus matematika yang sederhana. Kemudian saya juga mencari titik pusat nukleus dan sel-sel radang itu. Apa yang kita lakukan? Ya udah, kita hitung saja jarak dari masing-masing sel nukleus ke sel radang tersebut ke titik pusat sitoplasma. Nah, kita bisa memilih jarak yang paling dekat, maka itu adalah nukleus sejati dari sitoplasma. Nah, ternyata keindahan matematik yang kalau masalah jarak kan kita sudah pelajari ya, kalau dulu kami di SMP, tapi sekarang saya lihat anak SD sudah mulai belajar jarak. Jadi bagi yang memang passionnya sudah di engineering dan sudah sampai tahap mengikuti lomba, ayo jangan terpaku bahwa saya benci matematik, saya benci fisika, tapi sukailah bagian-bagian kecil dari matematika yang nantinya akan mewarnai penelitian-penelitian adik-adik. Saya percaya itu. Itu mungkin Bu Afni. Karena ini tinggal sedikit sudah suka engineering, tinggal matematik, cari nih yang sukanya di mana.
Nah, itu pengalaman saya. Memang saya dasarnya senang matematik, dan ternyata penyelesaian yang saya lakukan itu dari hal yang sederhana yang dipelajari di masa lampau. Gitu. Itu Bu Afni. Liza. Oke, mungkin saya langsung summarize ya, Pak Ramon. Jadi sore ini alhamdulillah kita bersempatan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Jadi adik-adik tadi kalau saya mau garis bawah ini, apa yang sudah kita diskusikan bareng itu semuanya sama. It's all about passion. Kalau pengen kita mau bersusah, kalau passion itu jadinya nggak susah ya. Tapi orang mikirnya mungkin mau bersusah-susah belajar di bidang STEM, mau melakukan banyak riset dan tetap istiqomah nih bahasa saya, tetap persisten untuk ada di bidang ini sampai nanti karir adik-adik ke depan, itu yang harus ditumbuhkan selalu adalah passion. Dan bagaimana menjaga passion? Menjaga passion tadi sudah banyak di-sharing ya. Seperti ini adalah salah satu cara menjaga passion, berkumpul dengan orang-orang untuk mencari inspirasi gitu kan ya. Kita mendapatkan inspirasi dari Bu Lina dengan banyak proyeknya yang menyelesaikan banyak permasalahan di masyarakat. Gitu kan, kemudian kita menggali banyak inspirasi juga dari Bu Dewi yang bisa jalan-jalan ke banyak negara dengan penelitian-penelitian beliau yang luar biasa. Kemudian kita juga mencari inspirasi dari Bu Duisa yang berupaya menghadirkan pendidikan tinggi bidang STEM yang terjangkau. Itu yang pertama, banyak berkumpul dengan orang, banyak bernetworking sehingga kita banyak saling cerita dan bertukar inspirasi. Dan yang kedua, banyak membaca, kata Bu Dewi tadi. Nah, karena dengan banyak membaca ya, kita banyak ide gitu ya, dan juga mungkin tidak hanya ide yang sifatnya baru, tapi ide yang mungkin bisa mengekskalasi, meningkatkan dampak dari penelitian-penelitian kecil yang sudah kita mulai rintis. Mungkin itu Pak Ramon yang bisa kami sampaikan. Kami semua mendoakan adik-adik peserta ISPO yang luar biasa ini kedepannya menjadi talenta-talenta hebat nih, kedepannya menjadi para mungkin ada yang ke Tesla, ada yang ke Google, ada yang kemana lagi ya, ke NASA gitu ya, ada yang di BPPT, ada yang gimana lagi Prof. Riri, ada jadi guru besar juga kayak Prof. Riri, ada yang di mana, ada yang kembali ke pelosok untuk membangun ya, ke pelosok-pelosok untuk membangun desa-desa terpencil untuk menjadi desa-desa yang maju ya, karena kita pastinya memerlukan talent-talentnya seperti adik-adik juga untuk bisa memecahkan banyak permasalahan di rural area nih, ekspertisnya Bu Lina. Oke, selamat dan sukses buat adik-adik semuanya. Salam sehat buat semuanya. Saya kembalikan ke Pak Ramon. Terima kasih Pak Ramon. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Afni. Terima kasih juga kepada narasumber-narasumber kita yang cantik-cantik, yang pastinya beliau-beliau ini dosen, dekan, dan para praktisi teknologi. Saya berterima kasih banyak kepada terutama Bu Fitri Sari, Bu Liana Linawati, Dr. Dwi Liliana, Dr. Dwi Zaryani, dan Dr. Afni. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup nih para peserta webinar ini, mari kita open video dan kita foto bersama karena momen seperti ini sangat berharga dan jarang sekali. Yuk kita para peserta untuk membuka videonya, kameranya. Terlebih dahulu kita foto bersama. Oke. Kita foto mundur ya, ibu-ibu semua. Oke, kita foto bersama. Ini adik-adik para ISPO boleh open kameranya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi dengan logo Festival Sains dan Budaya, ibu-ibu sekalian. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke. Terima kasih banyak kehadirannya ibu-ibu dosen, ibu guru juga, dan semua siswa-siswa yang hadir ya, mudah-mudahan terinspirasi. Ternyata ibu-ibu ini hanya menyiapkan PowerPoint-nya cuma setengah jam lah ya, semuanya sudah dengan rapi, dengan informasi yang lengkap, luar biasa gitu. Saya impress sekali, kayaknya udah tua gitu loh, saya nggak nyiapin apa-apa, tapi that's the beauty of learning together. Artinya kita tahu bahwa kita semua bisa belajar dari yang lain, dan hari ini saya bisa dengarkan Bu Lina ceritanya apa, Bu Dewi ceritanya gimana, dan setiap hari selalu adalah hari-hari berarti. Mungkin ada tanggapan sedikit dari Bu Psikolog nih, sedikit Bu Fitri. Silakan Bu Fitriani. Oh iya, baik.
Terima kasih Prof. Riri. Tadi Masya Allah saya terpana lihat kiprah ibu-ibu di bidang STEM ya semuanya. Jadi saya salut buat ibu-ibu kita nih, Ibu Profesor, Doktor, juga kakak-kakak panitia, Mas Ramon dan kakak lainnya, Bapak Ibu Guru, adik-adik semua. Jadi tadi adalah kita menyaksikan sebenarnya kalau di psikologi disebut dengan vicarious experience. Jadi kita itu bisa punya pengalaman tanpa harus melalui sendiri. Jadi tadi adik-adik tuh banyak sekali dapat input sebenarnya pengalaman dari ibu-ibu kita yang keren-keren ini ya. Sebenarnya tanpa adik-adik dari nol mencoba semua ya. Bayangkan kalau dicoba semua mungkin umurnya nggak bakal cukup ya ibu-ibu ya. Tadi luar biasa apakah itu di bidang tertentu yang terkait langsung dengan dunia kampus ataupun di masyarakat ya. Jadi adik-adik bisa melihat bahwa ketika satu kemampuan ya satu kompetensi ditambah dengan passion tadi yang juga disebutkan passion adalah minat kalau kompetensi itu bisa di ranah bakat. Nah seringkali kan kalau di psikologi suka didengungkan atau di adik-adik mungkin mendengar minat dan bakat. Memang sebaiknya idealnya ketemu. Yang tadi misalnya ada yang nggak suka matematika gitu ya. Kalau bisa disukain deh kalau udah masuk di STEM gitu ya. Karena kan ini kayaknya tadi yang Ibu Dewi Liliana sampaikan, ternyata pas udah S3 baru kelihatan gitu ya, the beauty of matematikanya gitu. Jadi memang sebaiknya apa yang kita kerjakan yang kita sukai. Dan tadi adik-adik semua sudah dapat pengalaman berharga tanpa harus melakukannya dengan cara tadi yang disebut dengan belajar dari pengalaman orang lain, yaitu vicarious experience. Jadi selamat adik-adik, semoga nanti sampai kepada cita-cita yang diharapkan dan kemudian bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih Prof. Vivit dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya yang menarik sekali Bu Fitri. Terima kasih untuk kalian atas supportnya bagi anak-anak kita semuanya. Makasih Pak Ramon dan Pak Pandi semuanya. Ya. Sukses selalu. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber, ibu-ibu dari Women in Engineering. Terima kasih telah hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak bersama webinar hingga akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih para peserta. Bu Hiri, Bu Disa, Bu Fitriani, Pak Ramon. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamatnya luar biasa. Sukses ya. Sehat-sehat. Bu Hiri juga selamat selalu.